Oke, okay, halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Rianto Andra. Ya, pada kali ini, uh, terlebih dahulu saya ingatkan teman-teman, ya, kalian yang sudah menonton video saya dan yang terbantu dengan video saya, uh, tolong dukung saya terus dengan cara kalian like, komen, dan subscribe, ya, guys. Ya, kalau kalian udah sukses dengan cara yang saya berikan itu, dan kalian work ya berhasil ya tolong kalian uh, komen ya caranya work terima kasih ya nah itu bentuk dukungan untuk saya juga guys ya dan juga jangan lupa like dan subscribe subscribenya guys ya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian yang mengalami hal yang sama seperti yang kalian alami guys ya jadi pada case kali ini saya akan uh, membuat uh, saya membuat video ini sengaja itu ya karena ya tengah malam saya ada saya terima notifikasi ya, di YouTube di channel youtube saya ini ada yang bertanya mengenai errornya dn ya jadi saya kebangun gara-gara itu ya uh, sebenarnya udah pada banyak yang nanya gitu ya cuma uh, mereka nggak minta saya bikinin videonya gitu ya tapi karena udah terlalu banyak yang mempertanyakan hal itu maka saya memutuskan untuk membuatkan video untuk anda ya untuk anda semua yang membutuhkannya itu guys ya jadi Uh, saya akan langsung mulai saja ya eh uh, nah, itu ya uh, kalian sering mengalami masalah seperti ini ya ya seperti ini ya nah. kalian sering mengalami masalah seperti ini guys ya ini untuk kalian yang sering mengalami masalah ini guys ya nah, ya oke okay. kalian yang sering mengalami masalah ini baik di Windows 10 ataupun Windows 11 ya saat berikut saya kasih tahu kalian cara fixnya, guys. Ya, itu sangat mudah sekali, guys. Cara fixnya itu sangat mudah sekali, ya. Tapi kalau kalian nggak bergerak di bidang uh, komputer, ya, memang bisa dibilang nggak paham, ya. Uh, nah, langsung aja saya jelaskan, ya, secara rinci dan juga dengan videonya, sekalian sekaligus, ya. Kalian perlu, eh, uh, sorry, ke close ya. Ini ya, oke. Okay. Nah, disitu ditulis cannot load library MFC100U DLL ya. Jadi, kalian perlu download MFC100U DLL ini, atau kalian install ulang DirectX. Kalian, DirectX kalian install ulang ya. Nah, uh, kalau kalian nggak punya file DirectX-nya, kalian bisa minta ke saya. Yang saya punya lengkap, ya. Kalau kalian install itu, otomatis kalian nggak akan mengalami masalah yang seperti ini, guys. Ya, nah, so, tentunya kalian bisa fix dengan cara yang lebih mudah. Ya, kita langsung saja. Kalian perlu download dulu filenya, guys. Ya, uh, oke, okay, kalian perlu download dulu filenya. ya ini ya banyak yang bertanya ke saya itu ya cannot file mfc 100 itu ya nah itu ya e, banyak yang bertanya guys ya nah ini cannot load library MMC 100 udah eh, gimana cara ngatasinya punya saya Windows 11 home ya nah ini juga sama gitu ya nah jadi banyak yang bertanya mengenai cannot load ya library seratus 100 U ini guys ya nah kalian perlu download filenya dulu guys ya kita langsung saja ke Google kalian klik kalian ketik seperti ini download MFC100U DLL ya nah klik langsung saja dllfile.com ini dia dari dllfiles.com ini kalian klik aja langsung nah ya ini filenya guys ya nah ini dia oke kalian perlu download file yang ini untuk 32 bit ini untuk 32 bit dan ini untuk 64 bit ya guys ya Nah, download yang 32 bit aja guys ya Oke okay. Kalian download ini Ya yeah. <coughs> Nah Ya, yeah, kalian download Setelah kalian download Ya yeah, oke, okay, kalian ekstrak Ya yeah, Filenya kalian ekstrak uh, ekstrak here boleh juga tapi saya akan jelaskan ke kalian saya akan menggunakan extract to desktop aja guys ya nah ya kalian sudah download filenya yang file tadi yang kalian download itu yang sistem 32 ya guys ya nah caranya gimana ini kalian sudah download filenya otomatis ya ini dia ya ini filenya mfc 100 udll ini guys ya oke ini kalian copy atau cut aja langsung oke kalian cut aja langsung kalian pindahkan ke folder ini guys ya c kemudian di windows ya kemudian kalian cari sistem 32 ini ya kalian buka filenya lalu kalian klik kanan kalian paste aja langsung sih please oke okay. Itu kalau kalian udah ada filenya kalian gak perlu replace sebenarnya ya. Tapi kalau yang dibutuhkan DN-nya itu ya kalian replace saja gitu. Karena file saya udah lengkap sebelum saya itu makanya dia minta replace tadi ya. Nah. So, kalau sudah selesai kalian buka DN-nya dan uh, problem kalian yang tadi sudah fix ya. Sudah pasti 100% fix ya. Nah kalau kalian mengalami kendala nge-lag -like setelah itu setelah bisa main tapi kalian mengalami kendala nge-lag -like, atau kalian buat karakter kemudian ya force close ya kemudian guys ya nah kalian coba download file yang 32 uh, 64 nya guys ya. ya ini yang 64 bit kalian lihat ini yang 64 bit ya nah kalian download setelah kalian download caranya sama seperti tadi ya kalian bisa uh, putar kembali ke sebelumnya ya ini videonya Uh, maksudnya kalian mundurkan, ya. Setelah kalian download, guys ya, kalian bisa masukkan filenya di bukan sistem 32, guys ya. Kalau untuk yang 64 arsitektur itu kalian perlu masukkan di Windows. Kemudian sistem wo eh, 64 ini, guys ya, sistem wo 64 ini kalian langsung aja klik kanan, lalu klikkan paste ya. Setelah kalian copy atau cut. Ya. Nah, setelah itu, kalian bisa jalankan gamenya, guys. Oke, okay? saya kasih contoh sebentar saja. Oke. Okay, ya. Yeah. nggak ada masalah lagi guys ya. Ya memang sebelumnya memang saya nggak ada masalah sih guys. Tapi kalau kalian lakukan cara yang saya kasih tahu tadi, kalian udah pasti bisa. Ya. Yeah. Saya jamin 100% kalian udah pasti bisa guys. Ya. Nah. Sekian aja videonya, enggak terlalu panjang. Uh, jadi kalau kalian bertanya kenapa level saya masih 27, saya udah agak malas memainkan Dragones karena saya masih punya Uh, game yang harus saya streamingkan, ya. kemudian ada pekerjaan-pekerjaan uh, lain juga, guys ya. Nah jadi sekian aja videonya. Uh, Kalau kalian terbantu, jangan lupa, guys ya, jangan lupa kalian bantu saya, dukung saya dengan cara like, comment, dan subscribe, guys ya, dan share kepada teman-teman kalian yang mau mengalami error yang sama atau kendala yang sama. Ya. Nah itu saja sekian, guys ya. Uh, kita akan bertemu lagi, berjumpa lagi di next video selanjutnya ya. Kalau kalian punya problem, masalah, atau error, saya akan coba bantu, saya akan coba solve ya. Saya akan buatkan konten videonya untuk Anda ya, guys. Ya, untuk kalian semua yang membutuhkannya ya. Terima kasih, nah, sampai bertemu lagi di next video selanjutnya.